saya dimanapun Anda berada. Selamat siang. Balik lagi di channel saya Bunsai Gearbox. Oke, teman-teman Bunsai. Balik lagi ya sama review untuk Bunsai baru. Taiwan. Ini mau saya bongkar. Ini untuk proses bahan bonsai untuk ekspos akar ya. Ekspos root yang kita mau bikin bahan bonsai ekstrim ya. Untuk ekspresi nanti untuk langkah-langkahnya kayak bonsai ini. Kita mau lihat, mau cek untuk bahan ini seperti apa yang dulu dari tuncang kok. Saya tanam dalam ground long. Kemudian saya masukkan ke tahap dinding ground. Saya pakai planter bag. Untuk kali ini penanaman naik ke dinding ground tahap berikutnya ini kurang lebih 5 bulan, sekitar 5 bulan. Oke, kita langsung cek seperti apa, dan untuk membuat bahan bonsai ekspos akar untuk media tanam dan lain sebagainya di video channel saya sebelumnya sudah ada. Untuk teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, nanti di bawah deskripsi juga saya lampirkan link untuk bagaimana tahap-tahapan media tanam dan lain sebagainya, nanti ada untuk teman-teman di bawah deskripsi saya, nanti bisa komen-komen untuk teman-teman. Dan saya terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak di video saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita langsung saja lihat cek akarnya seperti apa. Dan ini dulu sudah saya kasih gerak dasar pas dari turun cangkok masuk peribeng. Kita lihat banyak terdapat. Ini tadi saya sudah saya bongkar akar serabut, saya buang semua. Karena kenapa akar serabut saya buang? Nanti yang saya mau dominankan akar ada 4, makanya kita harus buang. Karena kalau kita tidak buang akan mengganggu untuk perkembangan ini. Ini tadi rebah ke sebelah kanan ya, saya putar balik sebelah sini. Banyak juga yang pecah ya, seperti ini patah, terus ini ada yang pecah ya, sampai pecah ekstrim. Jangan takut untuk teman-teman untuk pemelintiran ataupun peliuan yang ekstrim akan aman ya, asalkan kita tahu kondisi di atas. Kondisi di atas harus subur, tidak terkena penyakit, tidak terkena hama, dan banyak daun. Jangan ada yang dikurangi untuk memelintir bahan bonsai baru ini dengan pecah, terus pecah kayak gini, ada yang patah. Yang penting kulit luarnya jangan nyampe putus ya. Walaupun pecah seperti ini pasti akan aman dengan pengelosan. Nah, ini tidak langsung saya setel, saya akan menunggu untuk ini nanti sempurna. Ini bisa besar ya, kalau diangin-anginkan seperti ini nanti besar, dengan dibantu nutrisi dari atas, masih ada pengelosan, nutrisi naik turunnya masih mampu untuk membangun akar-akar ini yang rusak. Coba kita lihat dari sebelah sana ya, untuk kali ini dari sebelah sini. Mungkin untuk penyetelan kita lihat nanti bagaimana, karena kita program untuk membuat bahan ya, bahan bonsai gerak dasar yang dengan kategori ini ekspos akar ya. Nanti jatuhnya ke ekspresi, mungkin dari sini atau dari sana kita belum tahu. Mungkin ada penyayatan juga untuk membentuk karakter tua atau penggembungan akar ini. Mungkin kalau dari sini sepertinya akan lebih enak ya. Nanti mungkin kita bisa ambil contoh, kita buang di sini, kita tinggal pengembangan di atas ini.
sini mahkota, terus turun ke bawah ini sama ke sana. Mungkin nanti kita tunggu dulu sambil menunggu proses untuk akar ini biar ada pengembangan, penggembungan. Nanti mungkin bisa disayat atau dilakukan pecah. Kalau penyayatan sama pecah, usahakan untuk teman-teman jangan ada yang dipres dulu ya. Saya yakin kalau teman-teman dipres terus melakukan pecah atau penyayatan, saya ragu, karena saya sudah mempraktekkan untuk dipres, saya lukai, saya pecah, malah akan mati ya. Kemarin saya soalnya sudah praktek untuk teman-teman, saya berbagi sedikit ini apa yang saya pernah alami. Ada yang mengalami kegagalan, nah, saya praktekkan ini, makanya untuk teman-teman saya berbagi apa yang pernah saya lakukan. Saya langsung berbagi karena saya juga sama-sama masih belajar ya. Jadi kita harus berani untuk melakukan teknik-teknik eksperimen untuk melakukan program bahan bonsai apapun. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kita hanya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dengan kita bahan ekspor akar. Kita mau meliukkan, memelintir se ekstrim apapun, yang penting atas los subur pasti akan tetap berhasil, walaupun mengalami patah tulang tengah sama pecah. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong kiranya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tetap sama belajar. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.